Oke. Salam semua dan selamat sejahtera. Sekali lagi, Abun Kakai masuk hutan mencari rezeki. Berhasil atau tidak, jom kita sama-sama saksikan. Oke. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Makasih. Hai semua. Kita bayar dulu Abun Kakai. Kamu lagu aja sedek. Kamu minta ho. Hai kan lu posing no koti tumang uta ora min panau ndem mo pogi human toko pangapu toko pasedoko hai kan lu mangano ki sudun ogun sota pitang ngeda tumuan no lo ikan mati pato soy la do maka oi gon nu mangano pomuka tu upai lo risan lo bawa anta ga tiga ekor. Oh, ini anak polian.
Ada 4 ekor. Oh, lumayan kita nih kali kawan. Hei. Ah. Kalau di KL dapat begini lumayan sudah. Lihat sini adalah satu. Oke, ini record. Record. Ya.
kami sekarang dalam perjalanan balik ke rumah. Selepas tadi kami pergi tengok itu tambong, sambil menjala ikan lah, sambil memarambot. Basah-basah lagi nih, tengok. Oi. Oke, kami sudah mau masuk kawasan perumahan tempat tinggal saya. Tempat tinggal Abun Kakai. Ini juga ini security. Oke, kawan. Ya. Hehehe. Hai sikit lah. Hai sikit lah. Oke, terima kasih. Oke, bye. Baliklah sudah Abun Kakai dari Mengintarus. Orang tua-tua cakap, orang dusun cakap Mengintarus, masuk hutan lah pergi cari makan. Ya, inilah dia kehidupan Abun Kakai. Walaupun di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur ini, tapi Mengintarus, mengirambot, manambong itu Abun Kakai tidak akan lupa punya sampai bila. Oke, sekejap lagi kita parking dulu. Pas ke. Bolehlah. Oke. Terima kasih karena menyokong channel Abun Kakai. Jangan lupa subscribe, like, dan share tempinai. Ada luadan. Ayo. Nah, kami coba balik. Abun Kakai coba balik pergi merambut. Itu nak juru kami rahsia tadi. Boleh lah, lumayan. Lumayan lah pagi ini. Mari kita tengok. Sama-sama kita tengok hasil sulung tambong atau barusan dengan Rinom Betan. Itu dia. Ini dia ketua dia. Ini nomor 2. Aduh. Okay. Ini yang masuk tambong. Dia mati sudah. Masuk tambong. Satu ekor saja. Yang lain dia semua ini daun. Oh, ini masih hidup lagi nih. Oke. Okay. Terima kasih.